Pak, saya sekarang ini lagi meneruskan usaha orang tua saya. Nah, usahanya itu bentuknya warung kopi, Pak. Nah, sebulannya itu penghasilan bersih saya itu cuma 4 jutaan. Nah, itu saya apakah wajib lapor pajak ya, Pak? Kok kemarin saya didatangi sama petugas pajak di warung saya, Pak? Kamu penghasilannya 4 jutaan Iya. sebulan bersih. Iya, itu bersih, Pak. Omset kotornya berapa? Kurang lebih berapa? 10? 15? 10 lah, Pak. 10 juta sebulan ya? Iya. Oh, terus petugas pajaknya kemarin ngomong apa? Kemarin bilangnya saya harus lapor pajak, Pak. Oh, gitu. Oke, okay. Jadi gini sih, ini kondisinya kamu kan warung kopi nih, sebulannya 10 juta, berarti sehari kamu bisa dapat 300 ribuan kan, kurang lebih ya. Nah, kalau kamu 10 juta sebulan, ya anyway itu kamu bisa pakai klausulnya UMKM, ya. Karena gini, kalau kamu memang kamu dapatnya cuma 10 juta omset ya, sebulan, berarti kan kamu setahun cuma dapat 120 juta. Nah, ini kamu bisa pakai klausul UMKM. Jadi klausul UMKM itu istilahnya kamu punya omset kan tidak besar ya, di bawah 4,8 miliar per tahun. Ini saya infokan caranya dulu ya, apa syaratnya dulu ya. Syaratnya itu gini, kamu punya omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Oke, terus kamu bukan pekerjaan bebas ya. Jadi pekerjaan bebas seperti kayak makelar, notaris, ya konsultan, tenaga ahli itu pekerjaan bebas. Nah, kamu kan bukan. Nah, kalau memang bukan, kamu bisa dapat klausul UMKM. Oke. Nah, kalau klausul UMKM kamu sudah dapatkan, kamu bisa dapat fasilitas lagi karena di UMKM itu masih ada fasilitas untuk omset sampai dengan 500 juta per tahun itu masih free pajak. Jadi kamu omsetnya masih 120 juta per tahun, itu kamu sudah nggak perlu bayar pajak. Nah, jadi kalau misalnya nanti kamu sudah didatangin lagi sama petugas pajak, kamu bilang bahwa kamu tuh UMKM, omsetnya kamu sebulannya cuma 10 juta ya, dan sekarang kamu masih punya fasilitas untuk dibebaskan dari pajak. Tapi ya, diingat-ingat, syaratnya kamu tetap harus lapor ya, kamu setiap bulannya, setiap tahun ya, kamu harus tetap lapor pajak kamu, lapor penghasilannya kamu meskipun tidak perlu bayar pajaknya. Gitu ya, kurang lebih. Oke, Pak, saya bakalan lapor pajak kalau gitu. Oke, makasih ya, Pak. Sip.